Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, kita bincangkan mengenai nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kongsikan pada pagi yang berbahagia ini nama Nabi Misbah. Dan salah satu gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Misbah, cahaya ataupun pelita. Pelita, Jadi Misbah ni dalam bahasa Arab, apakah yang dimaksudkan pelita ataupun macam lampu lah, salah satu nama Nabi SAW adalah lampu atau pelita ni. Maksud Misbah, kullu ma yustada'a bihi, apa-apa yang dinyalakan, apa-apa yang dinyalakan, itulah maksudnya Misbah. Kullu ma yustada'a bihi, apa-apa yang dinyalakan dengannya, itulah Misbah, iaitu pelita. Jadi perkataan Misbah ini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Nur ayat 35. Surah Nur ayat 35, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Misbah itu. Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak ditembusi, ada pelita dan pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seolah-olah bintang yang bercahaya, yang dinyalakan daripada pohon yang berkat, pohon zaitun, tidak dia daripada timur dan tidak dari barat. Jadi perkataan Misbah digunakan dalam Quran surah Nur ayat 35, iaitu kullu ma yustada'u bihi, apa yang dinyalakan, maknanya menerangi. Jadi di antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi itu Misbah. Nabi itu menerangi. Dia memberi cahaya pada perjalanan hidup kita. Dia memberi cahaya kepada perjalanan hidup kita. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, kita biasa hidup dalam cahaya. Kadang-kadang kita tak nampak dan menghargai apa itu cahaya. Sebab kita biasa hidup dalam cahaya. Malam-malam kita ada lampu. Nak tidur ada lampu tidur. Nak pergi bilik air buka lampu. Apa itu cahaya? Yang kadang-kadang kita tak perasan. Saya pun macam tu juga, sebab kita dilahir-lahirkan memang dah ada sistem pencahayaan yang betul. Satu hari ibu bawa kakak tuan-tuan sekalian, saya kan dalam dunia diving, dalam dunia diving, salah satu environment diving ni, satu environment diving ni adalah cave dive. Cave dive, cavern lain, cave lain. Walaupun sudut bahasa dia macam sama, tapi dia sudut istilah yang digunakan dalam dunia diving lain. Cavern, satu ruang kita boleh penetrate dalam tu, tetapi tetap ada unsur cahaya. Cavern, ada masuk-masuk tapi cahaya tetap ada. Cave totally dark, zero cahaya. Okey. Jadi saya bermula training untuk ke cave diver, bermula dengan cavern. Masuk, macam ini je ke? Sikit, senang je ni. Sekali saya mula masuk
intro to cave ni first time tau. Kan kita ada prosedur dia eh. Kalau kita nak menyelam dalam gua ni ada prosedur dia. Kan kita akan kita kena ada bawa satu tali. Kita akan ikat tali itu setiap penjuru yang boleh kita ikat. Kita ikat tali ni saya kata menyelam blub 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 dekat tiang tu kan. Saya kena ikat tali kat tiang tu pula. Blub 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 saya naik atas tu pula kan. Saya kena ikat atas tu pula blub 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 sana tu pula kan. Sebab apa? Kita kena ada reference untuk balik-balik. Kan? Kalau tak mungkin boleh sesat. Sebab apa? Pernah satu ketika saya masuk gua keluar satu chamber eh. Keluar satu macam bilik, keluar satu chamber. Cantiknya. Inilah dulu. Kalau orang dulu kata lanun-lanun menyorokkan harta dalam gua bawah laut macam ni rupanya. Ada chamber. Nak patah balik tengok ada 5 pintu. Mana satu nak masuk ni? Kalau tak ada sistem yang betul, tali yang betul kan. Kita 5 mana satu ni? Oh, nasib baik ada tali kan. Okey. Antara referen adalah cahaya. Wah, saya bermula belajar cave diving ni masuk setengah kilometer kan, 500 meter tau. Masuk dalam. Dan dia adalah overhead environment, maknanya kalau kita panik bukan boleh naik terus. Kan dia ada kan rasa sesak nafas tau. Macam begini kan, kan. Tapi nampak cahaya kat ujung tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan boleh rasa tak dia punya harapan? Tak jauh lagi tu. Lagi 300 meter tu. Cahaya kat ujung tu. Harapan tu. Leganya rasa. Lega rasa nampak cahaya tu. Ketika totally dark tu macam, apa jadi, kalau jadi apa-apa ni, kalau tiba-tiba tali ni putus, kalau tiba-tiba gas ni tiba-tiba tertanggal ke, tiba-tiba ada naga ke, macam mana ni? Okay. Nampak cahaya tu. Lega. Jadi Allah sebut dalam Quran surah Nur sebenarnya Allahu nurus samawati wal ar. Allah tu memberi cahaya kepada langit dan bumi. Kita hidup biasa dengan sistem pencahayaan, pencahayaan yang bagus, kita tak rasa benda tu. Sekali-sekala tiba-tiba dalam lift tiba-tiba blackout, pup, gelap terus. Apa je? Cuba boleh bayangkan tak? Apa punya perasaan tu kan? Dan kita kata rasa sesak nafas rasa kan. Padahal oksigen tetap ada je. Tapi kita rasa panik dia tu kan. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi cahaya kehidupan kat kita ni, perjalanan kita ke akhirat. Sebab perjalanan ke akhirat ni dia perjalanan yang totally dark. Kita tak ada langsung ada orang berpengalaman pergi sana. Ada siapa-siapa depan saya ada pengalaman tak pergi duduk dalam kubur 3 tahun ke tak? Kalau ada tolong angkat tangan eh, saya tak ada. Tak ada siapa antara kita ada pengalaman pergi ke alam barzah. Tak ada siapa antara kita. Mimpi mungkin. Saya biasa jumpa satu hari saya bawa satu rombongan ahli jemaah saya tu, dia doktor tau. Jadi dia doktor dan dia kena sakit jantung. Dia buat pembedahan jantung. Tengah bedah jantung dia berhenti. Memang dah maknanya prosedur apa dari istilah biru blue prosedur ke apa saya tak ingatlah dia cerita kan. Maknanya prosedur matilah. CPR ke apa semua dibuat dalam masa berapa minit eh, maksudnya terus ada prosedur dia dan kemudian alhamdulillah hidup. Jantung bergerak balik, berjaya dia punya apa nama dia punya pembedahan eh. Saya tanya dia, doktor, ketika doktor disahkan mati tu aku terus semua tengah heboh buat apa semua, apa doktor rasa? Tak tahu Ustaz, saya rasa saya di atas satu tempat yang putih semua. Saya rasa sejuk sangat. Sejuk, saya rasa macam putih semua. Ini apa yang saya rasa, saya bayangkan, kata dia. Nah, mungkin antara kita ada pengalaman itu. Mana roh tu dibawa dan memori itu tetap lekat. Kan? Jarang tahu sebab mengingati adalah akal. Roh tak ada akal. Kan? Tapi kalau roh tu boleh bawa memori itu, hebatlah. Allah rezeki Allah lah sebab akal kita ni roh lain. Kan? Tapi macam kita duduk alam roh, kita semua pernah duduk di alam roh eh. Sebelum kita diambil roh ni masuk dalam janin dan hidup macam ini, kita pernah duduk dalam roh. Ada siapa tak pernah ingat duduk dalam roh? Ada? Duduk dalam roh macam mana? Ada siapa ingat tak? Tak ada. Sebab akal adalah kita punya badan ni. Roh
Eh? Tapi kalau orang boleh bawa memory roh tu, kira hebatlah. Eh? Rezeki Allah. Eh? Rezeki Allah. Eh? Jadi dia kata, saya lalui benda tu, Ustaz. Buya ke? Jadi mungkin antara kita ada bermimpi, pernah melalui. Tapi tak ada siapa pernah melalui alam barzah. Alam kubur, alam akhirat. Dia satu perjalanan yang totally dark, gelap, gelita yang kita tak tahu. Tak ada siapa boleh bagi tahu kepada kita. Ha, jadi Nabi SAW datang dengan bawa panduan untuk kita melalui lorong yang totally dark ni, lorong yang memang gelap ni. Kan? Kalau tak, kita suspend tau. Kita nak mati pun suspend tau. Aku nak lalu apa? Eh? Apa yang ada dalam tu? Eh? Suspend tau kita. Tapi dibagi kita satu panduan. Macam mana nak melalui benda ini? Ha, sebab itulah antara gelaran Nabi SAW, misbah. Misbah ni maknanya cahaya. Dia bawa kita panduan. Kalau seolah-olah kita nak masuk ke dalam tempat yang memang gelap, kita ada lampu. Kita ada panduan lampu. Macam mana kita nak mengharungi benda yang kita memang zero knowledge. Tak tahu apa yang akan berlaku. Tak tahu apa yang ada dalam tu. Kita tak tahu. Dia bagi panduan pada kita tu. Jadi panduan-panduan itu ada dalam Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian kan, kita disuruh menuntut ilmu. Kan? Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dua-dua penting. Ilmu dunia kita tuntut, tapi jangan terhenti dengan ilmu dunia. Ilmu akhirat kena tuntut juga. Supaya kita faham, kita ada misbah. Kita ada lampu yang akan menerangi perjalanan kita ke tempat yang uncharted. Eh? Kita tak tahu. Tempat yang kita tak tahu, no idea. Kita totally kita tak tahu. Zero knowledge mengenai benda tu. Apa yang berlaku? Kan? So, ini maknanya itulah Nabi digelar misbah. Jadi, panduan yang diberi oleh Nabi SAW tu banyak. Cuma hari ini saya nak fokus satu benda je. Kan? Sebenarnya Nabi itu misbah. Saya nak fokus satu benda yang diajar oleh Nabi SAW mengenai panduan kita. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW menyatakan, إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ. Apabila kamu sembahyang dan kamu selesai untuk selesai membaca tashahud akhir. Tashahud akhir ni orang Melayu kita panggil tahiyat akhir. Kan? Selesai kamu sembahyang, kemudian selesai kamu baca tashahud akhir, falyata'awwaz billahi min arba'in. Hendaklah kamu meminta perlindungan pada Allah daripada empat perkara. Okey. Selesai kita tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Tambahkan ya. Sebab biasanya kadang-kadang kelas kafa, modul kelas kafa tak diajar doa ini. Kan? Tapi kelas-kelas kadang-kadang ustaz-ustaz kita ada ajar. Kita tambahkan. Selepas habis tahiyat akhir, kan, kita pun baca yang sunat dia selawat Ibrahimiyah tu. Habis solat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, tambahkan falyata'awwaz billahi min arba'in. Kamu adalah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada empat perkara. Apa empat perkara tu? Okey. Kalau bacaan dia tak jumpa ataupun susah nak catat pada hari ini, kita kongsikan pada hari ini, kemudian nanti rujuk pada ustaz-ustaz ataupun kita cuba tengok Google. Kita bukan belajar pada Google, rujuk pada ilmu untuk menambah. Kan? Tengok doa selepas tahiyat akhir. Maknanya kita nak tengok doa untuk tahiyat akhir. Sebab kalau saya baca macam ni, mungkin kita nak menulis tu tak sempat. Eh? Doa selepas tahiyat akhir. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Okay? Dia versinya banyak, tapi yang penting empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min fitnatil qabri, daripada api neraka, daripada fitnah kubur ataupun min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal,
dan daripada fitnah Dajjal. Empat benda, eh? Empat benda. Versinya banyak, tapi dia punya isi dia, maknanya versi dia banyak, tapi isinya empat benda tu penting. Innaka hamidun majid, Allahumma inna uzuka min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Empat benda yang penting. Minta Allah kita lindung daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Empat benda ni, ya, Nabi ajar kita, bagi kita misbah, bagi kita panduan, minta lindung daripada empat benda ni. Jom kita syarah empat-empat benda ni. Yang pertama, seksa kubur. Seksa kubur, eh? Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada seksa kubur. Seksa kubur ni, kubur ni adalah laluan pertama untuk ke akhirat. Akhirat hanya akan berlaku setelah sangkakala ditiupkan, sangkakala hari kiamat ditiupkan, sangkakala pertama ditiupkan, maka hancur seluruh kejadian. Nak senang faham, eh? Bukan macam ini, nak senang faham. Maka malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Nak senang faham, eh? Maka pum, kullu man 'alayha fan, semua hancur. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, hanya Allah saja yang kekal. Okey, maka keadaan sunyi. Ada suara budak-budak aja cuma. Okey. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali dengan kekuasaannya malaikat Israfil agar meniupkan sangkakala yang kedua. Bukan macam gini tau, nak senang faham. Maka bermulalah alam akhirat. Okay. Jadi kubur adalah satu terowong, nak senang faham, terowong yang gelap menghubungkan antara dunia ke akhirat. Tapi dia belum lagi perjalanan yang memang bermulanya fasa tu, dia hanya persinggahan. Kan? Berapa lama kita di terowong ini, berapa lama kita di lubang ini, wallahu'alam. Sebab hari kiamat kita tak tahu, tak ada siapa tahu sangkakala pertama ditiupkan bila, tak ada siapa tahu. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katakanlah sekarang 2019, katakanlah kiamat tahun 3000 lah, nak senang faham. Katakanlah tahun 3000 dan ada seorang yang meninggal pada kurun maknanya tahun 2000 ni, kan. Maknanya 1000 tahun tau dekat kubur. 1000 tahun dia ada di terowong itu. Kan? Jadi di terowong ini dia ada azab kubur. Jadi sebab tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni selamat daripada azab kubur. Sebab kita tak tahu berapa lama kat situ. Itu benda pertama yang kita kena faham, apa tu kubur yang semua kita akan lalui. Dipanggil dalam bahasa Arab tau'aw wa karha, kita suka atau kita tak suka, semua kita akan lalui benda tu. Ini benda pertama. So hafal empat doa ni. Doa pertama, doa minta perlindungan daripada azab kubur. Azab kubur maknanya supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita dari azab kubur, sebab kita tak tahu berapa lama kita kat situ. Yang keduanya iaitu azab neraka. Azab api neraka. Azab neraka ni bila fasa akhirat. Okay, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bermula alam akhirat. Alam akhirat ni dia ada lima fasa dia. Dia ada lima fasa dia. Pertama sekali padang mahsyar. Manusia dibangkitkan padang mahsyar, eh? Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, ini manusia seramai-ramainya di padang mahsyar. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, ya. Sekarang ni 2019 kan? 2019, ya. Yang satu zaman dengan kita, ya. Yang kata manusia satu zaman dengan kita lebih kurang 6 bilion. 6 bilion, eh? Satu zaman dengan kita, eh? Yang hidup dengan kita ni sama. Statistik WHO,
kurang lebih 6 bilion, 6 bilion manusia, kurang lebih 6 bilion manusia. Besok kalau generasi kita tak ada, mungkin generasi yang akan sezaman dengan anak kita atau cucu kita mungkin 7 bilion. Mungkin 7 bilion. Jadi generasi setiap zaman ini semua dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana hevok, seboknya macam mana tu? Itu fasa pertama. Padang mahsyar. Fasa kedua apa? Fasa kedua timbang amalan. Amalan kita akan ditimbangkan. Diadili seadil-adilnya. Itu fasa kedua. Fasa ketiga. Fasa ketiga apa? Fasa ketiga titian siratal mustaqim. Kita akan melalui titian siratal mustaqim. Fasa empat dan fasa lima syurga atau neraka. Ada orang yang melalui fasa empat, fasa lima. Ada orang terus ke lima. Ada orang fasa empat terhenti fasa empat tu. Alhamdulillah. Dan neraka ni kita tak jumpa dalam ayat Quran. Tak jumpa dalam ayat Quran. Neraka ni kalau orang termasuk sekejap tak jumpa. Semua disebut neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Sebab apa? Sekali termasuk lama, sekali termasuk. Sebab tu usaha jangan masuk. Sekejap pun jangan masuk. Jangan masuk. Kita kena ada mind setting macam tu. Jangan tak apalah masuk sekejap pun okey kan. Jangan fikir macam tu. Sebab dia khalidina fiha, kekal selama-lama. Tuan-tuan sekalian, pernah dengar tak warna api neraka warna apa? Pernah dengar tak Ustaz Majah? Siapa tahu saya bagi hadiah. Sebotol air mineral Bukit Jelutong. Pernah dengar tak warna api neraka apa? Hitam. Hitam. Setengah rawi kata. Warna akhirnya putih. Ada lagi pandangan? Api neraka warna apa? Api neraka, banyak rawi menyatakan, rawi perawian, warnanya hitam. Warnanya hitam. Warna hitam ni panas tak? Api warna hitam ni. Warna hitam panas tak? Api warna hitam panas. Kita pernah tengok api tak sebenarnya? Kita pernah perhati api tak? Ambil lilin. Ini saya nak ajar tengok api. Ambil lilin. Apa warna api? Luar dia tu merah. Kalau cukup oksigen, warna biru. Atau hijau. Api ni kalau ada oksigen lagi banyak, lagi panas. Dia biru. Kalau kita tengok biru ke hijau atau merah ke, dalam dia agak kuning-kuning sikit. Kuning-kuning sebenarnya tak panas sangat. Kuning-kuning tak panas sangat sebenarnya. Kuningan sebab apa? Sebab oksigen dalam tu dah kurang. Sebab api kena ada oksigen. Oksigen kat luar tu, ada oksigen tu dia panas tu. Yang luar dia tu biru ke merah ke. Dalam sikit dia kuning-kuning dah. Kuning-kuning tu tak panas sangat. Tapi sebab kita nak kalau nak rasa yang kuning, kita terpaksa lalu yang merah atau berbiru juga. Dalam lagi warna dia agak gelap. Warna gelap tu dalam 50 darjah Celsius, 50-70 darjah Celsius, dia tidak berapa panas. Warna gelap, warna hitam. Sebenarnya warna api hitam ni tak berpanas. Tak berpanas tu sebenarnya, okey, tak panas pun neraka. Ingat panas sangat kan. Bukan macam tu. Kalau panas, hangus terus, hilang. Dia tak panas tu, dia bakar secara pelan-pelan tau. Dibakar. Dan Quran sebut manusia besok kat neraka, kalau dihangus badan dia, hancur badan dia, barang pertama yang digantikan kulit. Kenapa Allah tak kata gantikan itu adalah tulang ke daging ke? Sebab yang ada deria rasa adalah kulit. Kulit ni yang ada deria rasa. Lafizan, kalau kita siat kulit kita, daging tak rasa, tak ada deria rasa. Lepas tu Allah kata dalam Quran akan digantikan kulit. Kulit tu digantikan dulu. Lepas tu bakar lebihkan dekat dalam 70-90 darjah Celsius kan. Pelan-pelan dihanguskan. Pelan-pelan dihangus. Pelan-pelan. Ui, sakitnya. Kalau biru, habis terus. Hangus dah habis. Okey, ganti balik. Ganti je lah kerja. Rasa sakit tu sekejap je.
Tapi kalau pelan-pelan, itu lagi derita, menderita dia. Kan? Ni kita bacakan neraka di sudut sains biar kita nampak. Jadi itu sebenarnya apa keadaan api neraka. Jadi wa min fitnatil nar ataupun fitnatil ataupun min azabin nar. Benda kedua. Benda ketiga yang kita disuruh untuk kita minta perlindungan min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah-fitnah ni benda apa? Fitnah ni mana tarikkan? Fitnah hidup dan fitnah mati. Kenapa minta fitnah hidup? Minta perlindungan daripada fitnah hidup atau fitnah mati? Maknanya tarikkan hidup yang lupa kematian. Kita minta kepada Allah perlindungan daripada Allah untuk kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah fitnah hidup ni sampai lupa pada kematian. Ada orang kan dia hidup tu sampai lupa tau ke pasal kematian. Kita tak salah tau untuk menikmati kehidupan, tapi jangan lupa akhirat. Itu maksud fitrah dunia. Fitrah mati pula apa? Tarikkan kematian. Pernah tak satu kita lah rasa ataupun mungkin orang rasa sedih sangat sampai biar mati pun tak apalah macam inilah. Pernah tak? Itu mana fitrah kematian ya? Mati. Oh, sampai akhirnya ada orang terjun bangunan. Kan? Saya menjaga rumah HIV Muslim. Sejak 2009 kan. Ada orang kena HIV tak boleh terima tau. Makan ubat segenggam biar nak mati. Kan? Masuk hospital tapi tak mati-mati. Kau ni susah orang betul lah. Makan ubat. Makan ubat, bertelan ubat nak mati. Itu fitnah mati dia panggil. Kita nak mati macam hilang semangat hidup. Hilang semangat hidup. Tapi sebab belum ajal lagi tak mati-mati. Tapi tak berguna lah. Maksudnya macam mayat hidup lah. Duduk merenung, tak buat apa-apa, tak apa. Sebab fikir tak guna lah aku hidup ni lah. Aku ni tak berguna lah, aku tak berguna lah. Tapi jadi tak melahirkan usaha. So kita minta fitnah. Minta perlindungan dari fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup maknanya nak sampai lupa kematian. Fitnah mati nak ke arah itu padahal belum lagi masa dia. Akhirnya tak buat apa-apa lah. Duduk sedih, panjang, depressed, stressed, anxiety, apa lagi? Kan? Disorder-disorder yang lain. Duduk sedih je. Itu fitrah hidup, fitrah mati. Jadi Nabi Misbah, Nabi ajar kita minta perlindungan daripada ini. Dan yang keempat, yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada al-masih ad-dajjal. Dia akan keluar akhir zaman nanti. Ya. Dalam dunia ni, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ada banyak makhluk-makhluk yang aneh tau. Makhluk-makhluk yang aneh. Kita jangan ingat kita alone kat dunia ni. Ya. Jangan ingat kita khalifah dan kita berseorangan kat dunia ni. Ada banyak lagi makhluk-makhluk yang aneh yang kita tak tahu. Tapi makhluk aneh ni ada disebut dalam hadis. Ada disebut dalam Al-Quran. And antara contoh disebut dalam hadis apa dia? Antaranya Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud tu makhluk aneh tau. Dan dia memang ada. And di mana wallahu alam? Abi ada kenapa tak nampak? Nanti saya cerita sebab apa. Antara lain dalam hadis yang disebut Dabah, besok dekat akhir zaman keluar satu binatang bernama Dabah, binatang besar yang akan dia hambat kita manusia ni. Gigit makan gitu semuanya. And Dabah. And antara lain Dajjal. Dajjal tu sebenarnya adalah makhluk aneh. Makhluk aneh. Okey, saya cerita tentang sekilan daripada sudut mana makhluk-makhluk ni mana? Makhluk-makhluk ni pergi mana sebenarnya? Kan? Kita hari ini hidup manusia. Kita manusia kan? Kita lepas ni semua manusia. Okey. Kita ni Allah jadikan sekarang ni kita punya kita manusia kita sedut oksigen ya. Kita sedut oksigen hari ini. Oksigen tu bukan 100% tau. Oksigen tu 21% saja. 21%. 79% lagi adalah nitrogen. Kita hidup ini sedut ni. 21% je oksigen. Okey, habis tu doktor tu kan kita tengok oksigen kita 100% ke 98%. Itu saturation. Saturation 21% yang kita boleh absorb 100% ke kan tinggal 92% ke 60% kena masuk oksigen kat sini ya. Kita 21%, 79 adalah nitrogen. Nitrogen
Jadi nitrogen ni gas yang dia tak ada action untuk badan kita. Dia boleh sangkut kat badan kita ni. And kalau dalam dunia diving, nitrogen boleh sangkut kat sini. And kalau ibu-ibu kakak pergi urut kan, brek, 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 brek. Maka tu urut kata, banyak angin ni, banyak angin ni. Angin tu angin apa tu? Itu nitrogen tu. Angin tu nitrogen. And kalau cara moden, pergi masuk chamber. Chamber tu, 100% oksigen, dia akan keluarkan nitrogen dah. Cara lama, urut lah. Gerak, 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 brek. Banyak angin awak ni. Itu nitrogen ya. Kita kalau kentut, maaf saya sebut ya, kentut, kentut, kentut. Apa apa komposisi angin yang kita kentut tu? Lebih 60% nitrogen. Yang lain boleh hidrogen lah apa semua kan. Ada orang kaji, kentut ni boleh terbakar ke tak? Kaji ya. Kalau hidrogen tinggi boleh terbakar tau. Kan? Pasang apa mancis kan. Pss, kan? Oh, kaji dia. Kita burp, burp. Itu angin, angin tu angin apa tu? Nitrogen eh. Lebih 50% adalah nitrogen. Yang lain campur-campur lah, asid apa dan apa semua. So yang tu adalah nitrogen. So dulu tuan-tuan sekalian, kandungan oksigen dekat dunia ni bukan 21%, lebih 35%. Sebab itu dulu binatang besar boleh hidup. Kan? Dinosaur-dinosaur semua boleh hidup sebab dia consume oksigen yang besar banyak. Kenapa dinosaur tu pupus? Meteor lah, ada apa nama gunung berapi. Kalau gunung berapi kan satu dunia tak ada. Sebenarnya sebab oksigen drop. Drop, 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 tinggal 21%, binatang besar tak boleh hidup. Kan? Kalau oksigen kat dunia ni terus drop, 21% jadi 17%, 16%, 10% kita pun tak hidup. Tinggal semut yang boleh hidup. Semua kita pun tak hidup. Ataupun biologically mungkin badan kita jadi kecil-kecil-kecil-kecil-kecil makin kecil. Kan sebab kita tak boleh konsum oksigen yang bawah 17%, 15% tak boleh. Kan? Jadi apabila oksigen ni drop, so binatang-binatang besar mati. Kan? Apa dinosaur ke apa semua. Habis tu nanti di akhir zaman ada binatang-binatang aneh yang besar yang akan keluar. Dia tak aneh akan keluar tau. Dabah, Dajjal. Dajjal tu badannya besar. Eh? Ya'jud dan Ma'jud. Benda tu pun benda-benda besar belaka tu. Macam mana benda ni boleh keluar? Sama ada. Kadar oksigen ni naik balik. Naik balik 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 30, 35. Keluar balik. Dan mereka tu hibernate. Maknanya ada tapi tak mati. Yang dinosaur mati. Tapi sebab Ya'jud, Ma'jud tu akan keluar, maknanya dia tak mati. Dan kita boleh monitor ni. Siapa saintis depan saya monitor. 21% kan 20 dan makin naik oksigen kat dunia ni. Jaga-jagalah eh. Dan ketika itu kalau naik oksigen ni dengan dua sebab je. Sama ada memang increase ataupun pressure. Pressure sebab kita satu bar. Di atas ni dia panggil satu bar. Satu bar kalau ada macam ribut ke apa dia dua bar. Maknanya dua kali ganda lah, 21%. Kalau dua bar, jadi 42% lah kandungan oksigen ketiga tu. Mungkin pressure naik ataupun kadar oksigen tu naik. Jadi, kalau benda tu berlaku, maka keluarlah Masih Dajjal. Dajjal tu akan keluar. Apa Dajjal ni buat? Dajjal ni, apa yang diberi kepada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh hidup ke orang mati, Dajjal boleh hidup ke orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit-penyakit, Dajjal boleh ubat penyakit-penyakit. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan daripada langit. Sebab itu gelaran Nabi Isa sama dengan gelaran Dajjal. Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa alaihi salam. Gelaran dia sama, Al-Masih. Al-Masih ni ada kelebihan pada tangan dia. Al-Masih ni maksudnya tangannya ada kelebihan. Kalau dia pegang benda, dia boleh buat something. Boleh buat sesuatu benda. Al-Masih ni. Sebab tu waktu orang nak bunuh Nabi Isa, waktu zaman dulu, Allah angkat Nabi Isa ke langit, orang yang diserupakan Nabi Isa tu, kenapa tak dipenggal kepala dia? Kenapa tak dibakar? Orang dulu bakar. Letak belakang bakar. Tapi kenapa disalib? Sebab biar tangan ni jangan bertemu. Kalau tangan ni bertemu, dia boleh buat sesuatu benda. Tangan Nabi Isa ni mukjizat yang ada di tangan. Kan? Betul dia renggang macam tu lah.
Tapi akhirnya yang kena salib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa tu dah angkat ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu, kata Al-Quran. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diserupakan seperti Nabi Isa. Ha, jadi apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Dan dia mempunyai fitnah yang sangat besar, mana tarikan yang sangat besar. Tarikan yang sangat besar. Lepas tu ibu-ibu, kakak, tolong jaga anak kita, diri kita, supaya baca doa ni. Nabi Al-Misbah, Nabi tunjukkan. Takut tertipu tau, kan, dengan Dajjal. Sebab dia tarikan dia sangat besar. Dia kata apa? Oh, awak nak apa? Awak nak cantik eh? Awak nak cantik? Awak tak payah solik-solik lah. Saya buat awak cantik. Vum, cantik kita. Ha, tapi awak jadi pengikut saya kan? Kita yang memang nak cantik kan? Dapat cantik. Awak nak apa? Awak lutut awak sakit eh? Apa macam? Okey, lutut. Awak nak jadi 70 tahun boleh jogging balik kan? Boleh jogging balik. Sebab lutut dah okey. Tapi awak jadi pengikut saya kan? Na'udzubillah tau. Kalau tak ya, ya. Kan? Awak nak apa? Awak cakap je awak nak apa? Kan? Awak cakap apa nak? Tapi awak jadi pengikut saya. Hei, kalau tak ya, ya. Ha, sebab tu, wa min fitnatil masihid dajjal. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, sebagai penutup dia. Jadi Nabi SAW namanya Misbah. Kan? Nabi tu namanya Misbah. Iaitu kan, pemberi cahaya. Kan? Maksud sudut, maknanya sudut bagi direction. Cahaya di sini maknanya membagi direction pada kita ni. Apa nak buat? Dan antara yang penting sekali, iaitu empat perkara yang disebutkan dan dianjurkan untuk kita baca. Kan? Iaitu dalam tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir tu kan? Bila nak baca ni hari ni terus eh? Zuhur ni baca terus ha, jangan kembang-kembang hidung ni nak mengamalkan selamat dari Dajjal okay? Tulis besar-besar tampal dekat cermin dalam bilik rumah kita tu lah. Nak mengamalkan mengelakkan Dajjal, tapi ada note bawah tu berkuat kuasa bulan depan. Tak ada nak amal kerja kita. Bila nak amal, jangan tangguh. Ni, Zuhur ni amalkan terus. Jangan tangguh amalan. Amal, buat terus. Jangan tangguhkan amalan. Jadi sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum. ولسائل المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته